Oyo udah main keyboard ada di mana? Di sini. Di sini. Tuh. Di sini. Padahal tuh. Di sini. Oh, di sana. Orang kita nyambung. Ayo. Iya. Ayo. Biarin. Di sini ada Oyo. Gak ada, Cak. Di sana. Sini. Sini, Yon. Apain di sana? Ngesot. Ketahan perut ya? Saya sobek. Sobek. Saya sobek. Tangan saya sobek, Pak. Betisnya. Kegedean betis, Pak. Kegedean betis, Pak. Tuh. Waduh, dia mau berubah jadi hulek nih. Ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang jadi kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Hadir kembali ke hadapan Anda dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Langsung saya panggilkan ya. Ini dia motivator kebanggaan kita semua. Calanto. Aduh. Yang mukul perkusi kayaknya emosi gitu. Janjinya yang baru, ini lagi, sama aja Bu. Saya akan membahas tentang intelek. Apakah intelek itu? Intelek adalah daya akal budi. Yang berkaitan dengan kecerdasan dan pola berpikir. Ica, gimana kalau kita mengajak mereka bermain sesuatu yang membuat intelektual mereka bertambah? Itu apakah? Apakah itu? Itu? Ya. Langsung saja kita langsung bermain dalam tanda teka-teki. Suri! Kita akan bagi-bagi hadiah untuk penonton yang ada di rumah. Iya, bagi pemirsa yang ada di rumah, ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab melalui Instagram kita @wib_net. Cukup di kolom komen, ada 9 kotak jawabannya dan huruf kedua adalah E. Dengan pertanyaan, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo adalah nama-nama atlet ... Nah, jawab dengan cepat, tepat, nanti kalian akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Kita mau ingetin Ica, buat para pencinta TTS yang mau main langsung bisa. Kita sudah punya aplikasi resminya yang dikeluarkan oleh Net Media Tama langsung. Tuh. Namanya WIB TTS Calontong. Bisa langsung di-download di Google Play atau juga di App Store sekarang juga. Ya, sekarang ya. TTS Calontong. Iya, yang lainnya tuh ngikut-ngikut ya, Cak ya. Ya, ini yang keluaran dari Net Media Tama ya. Betul, asli. Yang lain bisa di take down aja. Jadi, Bedu, malam hari ini butuh teman untuk bermain? Pasti dong, maksudnya aku sendirian. Ya udah, saya akan mengundang seorang perempuan cantik yang akan menemani Bedu pada malam hari ini. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Merdianti Octavia. Octavia, dia panggilnya siapa nih? Merdi aja. Merdi? Yeah. Oke. Okay. Panggil aja, bisa, Anda bisa panggil apa? Nyonya Bedu. Oh. Bedu, enggak semua yang datang kenapa ke Anda nyonya-nyonya semua? Enggak ada uang, enggak ada. Yang cowok juga, Pak. Cowok seneng sih ya. Baik, jangan ragu-ragu, Merdi baru pertama kali ikut di sini. Iya. Tapi pernah nonton enggak sebelumnya? Pernah. Pernah ngisi TTS kan? Pernah. Nah. Sama lah. Ini kita akan bermain TTS yang caranya persis seperti mengisi TTS pada umumnya. Betul. Okay. Cuma bedanya di sini, kita nggak umum.
Beda ya itu ya. Beda. Jadi satu jawaban benar di sini nilainya 100. Hmm. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Nah, okay. Dan kuis ini diawasi gimana langsung nih instruktur kita yang sekarang ada di Spanyol. Baik, bagi tim yang menang hadiahnya apa? Silakan, Bung Alek. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah gratis all you can eat. Yang dipersembahkan oleh Sosis Sobek. Sosis yang butuh jahitan karena sedang mengalami cedera. Silakan bawa pulang. Baik, sudah siap? Kalau sudah siap, ini dia DTS kita. Tadi ya, kata bantunya? Kata bantunya kayak membahas tentang intelek. Kata bantu intelek. Ya, di satu nomor satu. Mendatar. Silakan saya beri kesempatan. Tim A. Merdi dan Bedudul. Pas dua. Saya mau begini lagi. Ayo gitu. Iya, ayo. Dicolek. Pilihan tidak ada lain, nomor dua. Ya. Yang ada kata bantunya. Bedudul dicolok. Emang kok cilok? Jadi main gak nih? Gak nih. Gak sabar amat sih ngajak main. Gak ada kata bantunya ya, dua ya. Gampang. 6 kotak. Buat bapak. Suka, suka makan es teler gak? Suka-suka. Pernah. Pernah, pasti tahu dong isi es teler ya, isinya apa aja. Salah satu buah yang ada di es teler. Atau es buah. Nangka kan? Mereka dulu banget. Emang gua ambil, gak mungkin. Nangka mah lurus. Pak, Adi lebih suka nikmat. Buah. Tidak ada kesempatan buat kita menjawab. Buah yang ada di dalam es teler atau es buah itu nikmat. Pak, itu jawabannya. Kita langsung ke soal pertama. Nikmat. Kurang lempeng. Timbe. Benar-benar salah. Lempengan lu, otak lu. Masa nikmat lempeng? Kan ketahuan kamu gak pernah makan es teler. Kalau tahu, saya ini tiap minggu pesen es teler. Jadi tahu filosofinya. Bagaimana buah ini? Pertanyaan. Baca, Pak. Pertanyaan apa? Buah yang ada di dalam es teler atau es buah? Nyelem, Pak. Karena buahnya pasti ada di dalam. Makanya di sendok. Oh iya benar sih. Buahnya nyelem. Jarang ada buah ngambang. Dan nangka ini biasanya jumlahnya cuma 5 atau 3. Eh enggak, saya pernah beli isinya 6. Kok beda satu doang ya di permasalahan? Nyelem. Dia kan susah. Kan buah-buahnya di bawah. Kalau enggak nyelem enggak apa-apa. Itu udah. Nangkanya buah-buahnya diving di situ. Enggak. Maksudnya dia ada di dalamnya. Atas sendiri tuh kelapa muda. Ya, yang ngambang kelapa biasanya. Yang kokonat, yang kokonat. Iya. Kalau nangka tuh dikit-dikit, Pak. Nyelem. Baik. Kita kunci. Apa, dia gak tanya tapi harus ada. Iya, saya tahu. Tenang, Pak. Dikira, menjelaskannya dikira saya gak ngerti. Dia metang-metang temannya tukangnya Sinar Garut, Pak. Makanya dia tahu. Gua banyak itu. Gua orang Garut nih. Iya. Masa lu gak tahu orang Garut? Tahu. Baik. Kita kunci. Apakah nyelam? Jawaban yang benar. Nyelam. Seperti kata pepatah, sambil menyelam minum es teler. Stop. Naka nyelam gak dinaka? Lalu nyelam, nyelam. Apa? Ada buktinya. Foto dan video ini, berbicara. Ini tadi belinya banyak nyelam. Iya, oke. Ini tergantung tempatnya juga. Gak bisa. Pak. Yang menang dapat itu. Oh ini, Cak. Itu buat bukti kita. Ini mana? Sama itu, Cak. Setelah saya. Gak bisa. Itu nakanya gak semuanya nyelam. Tadi yang di atas udah ngol gini. Gua gak mau. Makanya salah satu buah yang ada di es teler. Yang lainnya memang nih, ngol. Sini. Itu bukan. Lagi snorkeling nih. Tulamben nih. Hei, nyelam. Kalian boleh lihat dari bawah. Boleh, silakan. Nah, tuh, nyelam. Nih. Nih, lihat nih. Nih ada yang nyelam nih di sini. Nangkanya tuh. Lama-lama kok nangkanya hilang? Bukan capek dia nyelam mulu. Saya ambil yang atas dulu. Nah, tuh nyelam gak tuh? Harusnya di atas sendok.
Mana? Nyelem ke mulut. Kan salah satu, yang lainnya memang nongol. Ada salah satu yang nyelem. Salah satu buah? Iya. Bar, nangkanya bar. Kan nangka itu bukan salah satu, itu semua nangka. Salah satu itu maksudnya jenis. Salah satu enggak dong. Gak bisa gitu loh. Kan nangkanya ada 10 tuh. Sebentar. Yang berdebat sini ya. Iya. Yang ayo nah. Kan nangkanya ada 10 tuh. Sini Mas. Ada 10. Nangkanya ada 10. Yeah. Yang dua nyelam. Salah satu yang dua nyelam. Yang lainnya di sini. Woi. Kalian sadar enggak sih? Apa? Yang bikin kalian berantem tuh siapa? Kok dia adem ayam di sono makanya. Bukan dia mau protes ya apa saya. Nyelam eh. Kita juga. Nih. Anak-anak. Duh, jangan emosi, nikmati dulu nih. Kasih buahnya, makanan kasih buat para Eh, pernah minum es teler enggak? Sering. Masa, ini kalau sering nih apa namanya nih? Manggis. Enggak tahu. Masa enggak tahu, ketahuan enggak minum. Ya gua tahu tuh nangka, pakai ditanya lagi. Mana nangka? Ini nangka, ini kelapa. Makan lagi. Lu ketahuan gak pernah makan es teler lu. Gimana gak pernah? Ini apa nih? Es batu. Es batu. Ini sendok es batu. Bar, kita ini jago nyelam, Bar. Kita kalau nyelam sampai kedalaman 100 meter. Wah, kalau ini? Kita 100 meter persegi kalau nyeram. Persegi. Nih, nyelamnya nih. Persegi. 0 meter hanya di pantai. Bukan main ayam. Ini. Tapi... Untuk ngetes telur itu baik atau enggak, palsu atau enggak itu kalau dimasukkan air tenggelam. Hey, udah dicocol tangan bedu. Tangan bedu itu udah dicocol. Aduh, nah. Dorong sia seumur-umur, nah. Enggak ngomong, cuma tunjuk doang. Tunjuknya tangan tenggelam. Kan dalam tuh, itu kan dalam. Nah aja tenggelam, nangka. Tangan tenggelam, apalagi tangan gua. Tenggelam. Ya, kita beri semangat. Nyelam. Saya tetap masih tidak menerima itu sebagai jawaban. Alpukatnya tadi nyelam nih. Nyelam itu adalah sebuah kegiatan. Loh? Iya. Nyelam. Mau ngapain lo mau nyelam? Menyelam atau kata dasar dipotong jadi nyelam? Benar. Selam, dia kata dasar selam. Iya, pertamanya kan ini nongol. Sekarang nangka. Gua tanya tuh, lu liat. Eh, nangka kan nongol pertamanya. Terus tuh. Nah. Dia nyelam. Dia tuh nyelam. Ini. Dia timbul lagi ke permukaan. Timbul. Sendok. Disendok. Kan timbul. Terus lu bilang, terus kalau penyelam? Ngelam terus disendokin gitu. Itu sebuah aktivitas menyelam, selam. Itu kalau lu tunggu sejam sebenarnya dia nongol, tapi keburu disendok orang, dia akhirnya kesendok. Masa nangka nongol sendiri ke atas begitu banget. Nyelam itu adalah keadaan di mana berada di bawah permukaan. Bukan, itu keadaan. Iya. Buat kegiatan aja, keadaan juga. Tapi nyelam di gelas itu mana bisa. Namanya ada nyelam yang mengapung, mengambang, dan tenggelam. Mengapung itu di atas permukaan air, mengambang itu di tengah-tengah, tenggelam di dasar. Ya terus maunya air. Apa? Ya salah, nyelam itu aktivitas, bukan yang namanya kondisi. Bukan kondisi, bukan situasi. Sana, protes itu sana. Adalah aktivitas aktif, kata aktif, itu bukan kata pasif. Mau beli secara anak. Gak ada, Pak. Kita lanjutkan aja, kita akan sebentar lagi. Silahkan dipilih kembali. Simbe. Tiga, Pak. Baik, ada 6 kotak. 6 kotak. 3 mendatar. Singa, gajah, kudanil, buaya ada di taman. Santai. Apakah santai? Jawabannya yang benar. Salah. Jarang, Pak. Jarang. Coba dulu kita ada di taman kita tuh. Ada kuda andil. Gak mungkin. Makanya bisa jarang, bisa langka. Bisa langka. Hah? Langka, Pak. Baik. Apakah langka? Jawaban yang benar, kita mampet lihat. Mampet juga bisa, dulu mampet. Ya udah. Salah juga. Lepungan, Du. Kita lihat. Singa, gajah, kuda andil, buaya ada di taman. Setelah yang satu ini. Dokter pungut. Makanya harus sering minum ginggala gabu. Apa itu? Ginggala gabu. Ginggala gabu. Ginggala gabu. Ginggala
Ginggo. Ginggo. Bi. Lo. Ba. Ba. Yuk, Pak. Mulai lagi, Pak.